Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini saya mau tunjukkan bagaimana cara klaim hadiah ya. Jadi buat teman-teman yang bingung, saya sudah order misalkan ini ada syarat belanja 100.000 dapatkan 2 hadiah gratis. Nah, cara ordernya gimana? Kalau order saya nggak ajarkan. Saya teman-teman udah paham ya, saya pikir. Yang penting cara klaim hadiahnya gimana, jadi tahu hadiahnya apa gitu ya. Caranya seperti ini, katakanlah teman-teman udah order melebihi batas minimal kita gitu, udah memenuhi syarat. Coba klik bagian ini, Jamla Store. Nah, tokonya kan yang Jamla Store, orderannya udah ada 100.000 belum. Nah, kalau seperti ini, kalau misalkan di bagian pola yang paling bawah ini belum muncul hadiah, berarti belum dapat hadiah. Kita bisa ini hadiah, klik bagian sini ya. Hadiah gratis, silahkan pilih 2 hadiah, klik di sini. Kalau udah menurut saya akan muncul seperti itu. Kalau udah ada, udah bisa gitu ya. Kita masuk ke sini. Kemudian lihat hadiah. Caranya kalau nanti dipilih hadiahnya apa pinginnya. Karena ada banyak nih. Silahkan misalkan pilih yang ini. Hadiah gratis ini. Kemudian yang katakanlah ini juga nih. Ini. Nah ini apa ini saya. Kemudian klik selesai. Nah, setelah itu silahkan teman-teman lihat kembali ke keranjang, cek bagian orderan ini. Bentar saya refresh dulu. Jadi saya klik lagi Jamla Store, di bagian bawah ini udah muncul belum. Nah, kalau di bagian ini kan kalau orderan saya ada 4. Ini pola instan gamis anak dan yang gamis roh 3 susun ini hadiahnya. Kalau muncul seperti ini berarti teman-teman udah bisa klaim hadiahnya. Setelah itu lalu silahkan check out gitu ya. Selanjutnya akan apa namanya, ini udah bisa diklaim hadiahnya. Kalau mau rubah hadiahnya klik aja bagian sini atas, rubah seperti tadi dilakukan. Kita klik bagian hadiah. Nah, lihat hadiahnya dulu, teman-teman bisa rubah lagi. Misalkan hadiahnya saya mau nggak mau yang ini ya, anak-anak nggak jadi ya, pakai yang ini aja yang dewasa ini. Kemudian klik selesai. Selesai seperti ini, saya lihat keranjang lagi. Nah, seperti ini, saya refresh dulu bentar ya. Kemudian cara ceknya klik dulu orderannya. Nah, nanti akan muncul di bawahnya sebelum check out. Pastikan ini udah muncul ya, seperti ini hadiahnya udah ganti ya. Dimengerti teman-teman, semoga nggak bingung lagi. Silahkan kalau ada bingung tanyakan lagi di kolom komentar. Terima kasih, assalamualaikum.